Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berada di Miri Sarawak bersama kita punya leader-leader hebat di Miri ini, Pak Nayan dan isteri Kak Yud, Pak Agus. Ini kita punya Cigu Razali. Okey. Dan ini kita punya customer yang baru sampai pagi ini. Apa nama Pak Haji? Muhammad Taragan. Muhammad, eh? Pak Haji Muhammad Taragan, eh, daripada Miri Sarawak. Jadi dia alhamdulillah jumpa je saya, dia terus je beli lot RM120 di Sabah Sarawak ini. Okey, di Miri. Jadi dia terus minum kopi kita. Tengok itu. Mula-mula dia order kopi dia 5. Kopi dia 5 pula dah. Kopi O. Dan dia minum kopi dia 5, itu kopi O belum try lagi, belum test lagi. Dia sudah kata dia sudah ke tepi itu kopi O. Okey Ji, boleh share sikit tak apa rasa setelah minum kita punya kopi biji dia 5 buat pertama kalinya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini rasa dia? Lemak-lemak manis. Lemak-lemak manis, eh? Dia punya efek belum ada rasa lagi. Okey, lah. Tapi sudah berpeluh, ah? Sudah berpeluh. Ya. Berpeluh, ah? Ya, sudah nampak Haji punya dahi sudah keluar peluh, ah. Jadi dia punya badan sudah generate lah, dia punya sel-sel sudah minum. So Haji bagi tahu untuk permulaan ni baru try satu sece, ya. Dia punya rasa lemak manis, dia punya rasa kopi tu memang ada. Kelak-kelak pada herba-herba yang kita masukkan dalam kopi ni, insya-Allah, ah. Jadi Haji, nanti kita boleh share-share lagi kepada kawan-kawan kita di seluruh Sarawak, insya-Allah, Ji, eh. Insya-Allah. Okey, Haji Muhammad Tian, banyak-banyak terima kasih kerana share kita punya testimoni minum pagi di Miri Sarawak. Haji nak kata apa lagi, Ji? Okey, itu aja. Okey, sekian terima kasih, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.